KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya, Nisa K. Sebuah lagi topik kita nak bincangkan, iaitu topik mencipta persekitaran positif di sekolah. Kalau kita nak tahu kan, mencipta persekitaran positif ini bukanlah tugas seorang individu saja, ianya memerlukan ataupun memainkan peranan oleh setiap individu yang berada di dalam sesuatu organisasi tersebut. Dan kita bercakap mengenai organisasi sekolah. Baiklah, sebelum kita pergi kepada tetamu kita hari ini, kepada mereka yang baru saja menonton Bina Upaya Guru, di program inilah kita nak melihat kemenjadian ataupun hala tuju seseorang guru, sama ada mereka ini guru-guru biasa di sekolah-sekolah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, ataupun mereka ini warga pensyarah atau mereka yang terlibat di bahagian pentadbiran. Sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut tentang topik kita hari ini, ayuh kita nak persilakan tetamu kita, iaitu Encik Azizi bin Lamad yang merupakan penolong setiausaha kanan bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Encik Azizi. Terima kasih, Nisa. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami. Berbalik kepada topik kita hari ini, Cik Azizi. Okay. Mencipta persekitaran positif di sekolah. Kita tahu bila wujudnya persekitaran positif di sekolah, ianya akan memberikan kesan kepada seluruh warga sekolah. Daripada warga pekerja di sekolah, warga pendidik, warga pentadbiran, murid-murid di sekolah. Dan saya fikir ianya juga akan menyerlahkan lagi gaya kepimpinan bagi pemimpin yang berada di institusi tersebut. Jadi secara ringkasnya ianya mampu membina persekitaran, mungkin budaya yang positif dan juga orang kata apa, kemenjadian murid-murid, apa, melahirkan murid-murid yang berketerampilan. Tapi Encik Azizi, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan persekitaran positif di sekolah tu? Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Okey, persekitaran positif, kalau kita lihat pada aspek psikologinya. Baik. Persekitaran positif ini adalah bagaimanakah pemikiran seseorang individu itu untuk mewujudkan passion ataupun keinginan dia. Baik. Dan pemikiran dia perlu seiring untuk capai apa yang diingini. Dan bila kita bercakap tentang persekitaran yang positif ini, bagaimana seseorang individu itu mewujudkan keseronokan, mewujudkan keselesaan. Keselesaan di organisasi, di sekolah. Ya? Jadi, bila kita ada dalam satu persekitaran yang positif, kita akan rasa seronok, yes. Kita akan rasa selesa. Jadi, itu akan memberi impak kepada hasil kerja kita? Yes. Ia akan memberi impak kepada hasil kerja kita. Ia akan memberi kesan kepada proses perkembangan murid itu di sekolah. Baik. Ya? Dan sebagai contohnya, jika seseorang guru itu dia ada keseronokan, ada passion terhadap kerjaya dia. Baik. Sebagai seorang guru, dia akan berusaha dan dia akan cuba sedaya upaya untuk membangunkan potensi murid dia. Baik. Sebagai contoh, katakanlah seorang guru ini dia nak kembangkan, dia nak kembangkan potensi murid dia, nak jadikan seorang murid itu sebagai seorang atlet, atlet yang berjaya. Dia akan berusaha, dia akan rancang yang terbaik untuk murid dia dan dia akan membuat perancangan dan juga tambah nilai kepada muridnya. Baik. Dan sekiranya murid itu berjaya, itulah yang dikatakan sebagai keseronokannya bekerja ini. Dia rasa puas. Puas dengan apa? Yang penting sekali kita perlu ada passion. Sebab itu kita dilantik sebagai seorang guru. Baik. Untuk kita rasa keseronokan ini. Dan apabila kita menceburi sesuatu kerjaya itu, sudah tentulah kita perlu ada passion ataupun ada semangat, ada keinginan, ada minat dalam bidang yang kita ceburi. Betul. Dan sebagai seorang guru, sekiranya kita telah memilih bidang ini dan sudah semestinya keseronokan itu akan datang apabila
kita berusaha untuk mencapai apa yang kita matlamatkan untuk murid-murid kita. Baiklah, Encik Azizi. Kita tahu persekitaran positif ini boleh wujud dengan usaha kita. Tapi bagaimana kita nak menciptakan? Adakah persekitaran positif itu ada masanya sudah pun tercipta atau kita sendiri boleh menciptakan persekitaran positif itu? Persekitaran positif, ia perlu dicipta. Betul, dia perlu dicipta. Seseorang individu, dia bermula daripada seorang individu itu sendiri. Dan apabila seseorang individu itu berusaha untuk mencipta keseronokan, kesejahteraan dalam organisasi itu, dia akan secara secara semula jadinya, dia akan mencipta persekitaran yang positif. Melibatkan semua individu yang ada dalam organisasi itu. Baik. Ya? Dan ia perlu ada tambah nilai. Seorang guru itu dia perlu sentiasa positif, sentiasa melihat kepada kemenjadian, potensi murid, pembangunan murid itu sendiri. Baik, saya fikir ada banyak sebenarnya faktor yang boleh menyumbang kepada kita mencipta persekitaran positif dan banyak situasi boleh menyumbang kepada persekitaran tersebut sama ada nak jadi negatif ataupun positif. Jadi persekitaran yang bagaimana yang kita perlukan untuk kita cipta atau kita capai apa yang kita panggil persekitaran positif ni, Cik Azizi? Okey, untuk kita mencipta persekitaran positif ini kita perlu ada sesuatu yang yang lahir dari dalam diri kita. Persekitaran ini meliputi semua aspek, banyak aspek. Persekitaran ini daripada orang orang lain, daripada diri kita sendiri, bagaimana pembawakan kita dan bagaimana penerimaan orang terhadap cara kita dan sebagainya. Dan inilah yang kita perlu ciptakan sebagai seorang guru, sebagai seorang pekerja yang kita duduk di dalam dalam satu organisasi. Baik. Ya, dan organisasi ini bukan kita seorang sahaja. Kita ada ramai. So bila kita ramai ini kita perlu cipta, saling mencipta dan saling memberi orang kata sokongan, agar organisasi ini sentiasa positif. Saya setuju kerana macam saya sebutkan di awal tadi, ia bukanlah tugas satu individu saja tetapi melibatkan usaha, komitmen dan juga saya rasa usaha daripada semua pihak, sekecil-kecil tugas sebesar-besar pangkat seperti pemimpin, pentadbir dan sebagainya. Bagaimana dengan murid-murid di sekolah? Bagaimana mereka boleh menyumbang kepada guru-guru ini secara ringkasnya persekitaran positif? Murid-murid ini dia boleh mewujudkan, dia boleh mencipta persekitaran positif itu tentang bila dia murid ini turut serta terlibat dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Dan bila dia terlibat dalam aktiviti-aktiviti sekolah, ia akan jadi satu organisasi yang meriah, positif, saling memberikan semangat antara satu sama lain. Guru memberi semangat kepada murid, murid memberi semangat kepada rakan-rakannya dan pemimpin juga, guru besar, pengetua pun memberikan semangat antara satu sama lain dan inilah penciptaan keseronokan itu yang kita boleh ciptakan. Betul. Kita nak mewujudkan satu persekitaran yang mana kita semua seronok berada di dalamnya. Sebelum kita berbual dengan lebih lanjut tentang mencipta persekitaran positif di sekolah, jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton Bina Upaya Guru selepas ini di Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan tetamu jemputan Encik Azizi selaku penolong setiausaha kanan bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Topik kita hari ini mencipta persekitaran positif di sekolah. Yang menonton mungkin dalam kalangan guru-guru tetapi ingatlah bahawa topik kita ini boleh juga diaplikasikan di dalam apa-apa persekitaran yang kita rasa perlu wujudkan persekitaran positif. Bercakap mengenai sesuatu organisasi pasti ada golongan pemimpin atau golongan yang terlibat di bahagian pentadbiran. Jadi apakah kepentingan ataupun fungsi mereka dalam menyokong untuk kita cipta persekitaran positif ini? Pemimpin ini, Nisa, adalah satu cerminan kepada organisasi tersebut. Di mana sahaja, di sekolah ke di pejabat. Kerana pemimpin ini fungsinya sangat penting. Dia bukan sekadar kita untuk meningkatkan produktiviti sesuatu organisasi. Tetapi pemimpin ini juga sebagai cerminan ataupun gambaran kepada keseluruhan organisasi.
kalau pemimpin ini sejahtera, ia boleh menjadi satu lambang kepada bagaimanakah kesejahteraan satu organisasi tersebut. Betul. Dan sebagai seorang pemimpin, sudah pasti ada banyak cara kepimpinan yang dibawa di dalam sesuatu organisasi itu. Dan fungsinya pemimpin ini untuk tahu dan kenal pasti bagaimanakah gaya kepimpinan yang sesuai dan bagaimanakah pemimpin ini boleh mewujudkan persekitaran yang positif, mewujudkan persekitaran yang selesa untuk bukan sahaja kepada murid-murid tetapi juga kepada guru-guru. Dan fungsinya pemimpin ini adalah pemimpin di sekolah ini, bagaimanakah pemimpin ini dia boleh bawa guru-gurunya ke arah kecemerlangan. Letaknya kecemerlangan sesuatu sekolah itu bukan sekadar pada akademik dan juga pada murid-murid, tetapi kecemerlangan juga dilihat kepada keupayaan dan bagaimana guru-guru di sekolah ini boleh membangunkan potensi diri mereka dan mereka rasa gembira bila berada di sekolah. Kerana apa? Pemimpinnya bersifat toleransi, pemimpinnya adalah seorang yang suka mendengar dan pemimpinnya sangat mudah untuk kita berbincang dan sebagainya. Jadi gaya kepimpinan ini sangat penting untuk kita bangunkan, untuk kita wujudkan persekitaran yang positif. Dan apabila kita wujudkan persekitaran yang positif, sudah pasti sekolah juga akan sejahtera, murid-murid juga akan bahagia. Betul. Dan juga potensi murid dapat dikembangkan dengan secara optimum. Betul. Pemimpin adalah mereka yang menunjukkan contoh yang baik untuk dijadikan ikutan kepada pihak-pihak di bawahnya. Jadi kita tahu yang guru-guru di sekolah tertakluk kepada tugas hakiki mereka. Mengajar, memastikan murid-murid ini, orang kata apa, ada yang tidak ketinggalan dan diberikan perhatian yang secukupnya bagi mereka yang mungkin memerlukan bantuan lebih di bahagian-bahagian tertentu. Bagaimana dengan aktiviti-aktiviti lain yang kita perlukan untuk kita cipta persekitaran positif? Apabila kita bekerja ataupun bila kita bertugas membuat tugas-tugas hakiki kita, satu aspek yang paling penting dalam kita bekerja ini dalam situasi persekitaran kerja, aspek yang paling penting sekali adalah komunikasi. Bagaimana kita nak komunikasi ini asasnya adalah bina hubungan. Dan kita perlu bina hubungan antara satu sama lain, antara seorang individu kepada individu yang lain. Barulah kita boleh mewujudkan satu pasukan kerja yang hebat. Betul? Satu pasukan kerja yang boleh bekerja dan boleh mewujudkan persekitaran yang positif. Masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangan dia. Ada sumbangan masing-masing. Ada sumbangan masing-masing. Jadi soalan Nisa tadi berkaitan tentang apakah tugas aktiviti-aktiviti luar selain daripada aktiviti hakiki yang boleh kita buat. Contohnya, sudah pasti kita boleh buat aktiviti-aktiviti sosial. Contoh dia majlis makan malam, majlis sambutan hari jadi. Dan ia mewujudkan satu kemesraan secara tidak formalnya. Dan kita boleh mengenali antara satu sama lain. Betul. Kita boleh tahu lebih lanjut. Kadangkala apabila kita berada di ruang kerja, kita sangat sibuk, terutama guru-guru sibuk dengan PDPC, sibuk dengan aktiviti sukan, sibuk dengan aktiviti co-curriculum. Tapi apabila kita sibuk dengan tugas aktiviti tugas hakiki ini, kadang-kala kita terlepas pandang kepada perlunya kita saling berinteraksi antara satu sama lain, saling mengenali. Contohnya saya mengenali Nisa, saya perlu mengenali lebih dalam lagi untuk saya memahami siapa Nisa ini. Dan apabila kita sudah ada hubungan yang rapat, barulah wujudnya kemesraan dan wujudnya keseronokan itu di dalam organisasi kita. Bercakap mengenai hubungan rapat, antara cabaran dalam nak mengekalkan sesuatu hubungan baik sesama rakan sekerja adalah berlakunya konflik di dalam hubungan sesama rakan sekerja. Jadi bagaimana konflik yang berterusan boleh mengganggu-gugat sesuatu persekitaran positif yang kita sedang cipta atau yang kita nak kekalkan? Konflik ini satu perkara yang biasa berlaku dalam setiap organisasi. Setiap organisasi, setiap sekolah akan berlakunya konflik. Konflik ini bagus sekiranya ia melibatkan
perkembangan murid. Ia melibatkan pembangunan sekolah. Baik. It's okay, boleh. Ya, dan ia adalah suatu yang sihat konflik ini. Tetapi apabila ia melibatkan isu-isu peribadi, bila ia melibatkan isu-isu yang selain daripada ruang kerja, ia akan memberikan sesuatu perkara yang negatif dan boleh mewujudkan persekitaran yang negatif. Ya. Tapi bagaimana kita nak uruskan perkara ini? Seseorang yang ada konflik yang berpanjangan ini perlu uruskan dengan cara yang baik. Contohnya bagi seperti mana yang saya cakapkan tadi, katakan tadi, iaitu bagaimanakah kita nak wujudkan komunikasi berkesan? Bagaimana kita nak aplikasikan komunikasi berkesan ini di dalam organisasi kita? Bagaimana kita menegur, bagaimana cara kita bercakap. Mungkin berkongsi solusi? Ya, mungkin boleh berbincang dan berkongsi solusinya. Bagaimana kita nak selesaikan sesuatu konflik yang berlaku di dalam sekolah. Baik, saya pasti apabila sesuatu halangan ataupun cabaran diatasi, contohnya seperti konflik kita sebutkan tadi, pastinya ia akan memberikan satu, orang kata apa, ruang pandang yang baru. Mungkin saya rasa macam, oh, kalau ada situasi begini berlaku, inilah cara untuk kita sama-sama atasi. Jadi mungkin hubungan itu akan menjadi lebih erat. Betul. Selepas sesuatu konflik itu diatasi. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut lagi. Ada lagi yang saya nak tanyakan kepada Cik Azizi. Tetapi jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton saya, Nisa K, di Bina Upaya Guru bersama tetamu jemputan saya, Encik Azizi dari Bahagian Psikologi dan Kaunseling KPM. Topik kita, mencipta persekitaran positif di sekolah. Bercakap mengenai persekitaran positif, macam saya sebutkan tadi, ianya bukanlah tugas ataupun usaha seorang sahaja, tapi melibatkan seluruh orang yang berada di bawah sesuatu organisasi tersebut. Berbalik kepada acara persidangan antarabangsa Kaunselor Pendidikan baru-baru ini telah menekankan pentingnya kesejahteraan individu untuk kita membina organisasi yang sejahtera. Bagaimana kita nak kaitkan kesejahteraan individu di dalam pentingnya mencipta persekitaran positif ini, Cik Azizi? Yunisa, okey. Persekitaran yang positif, okey. Dia bermula seperti mana yang saya katakan awal tadi, ia bermula daripada individu yang sejahtera. Sekiranya individu itu sejahtera, maka apabila setiap individu di dalam organisasi itu sejahtera, maka organisasi ini akan sejahtera, akan berfungsi dengan baik. So untuk seseorang individu itu berfungsi dengan baik, dan selain daripada itu dia boleh membantu organisasi dia. Yang pertama sekali dia kena sejahtera. Dalam kesejahteraan ini ada banyak aspek yang dia perlu ambil berat. Yang pertama, contoh dia kalau dalam kesejahteraan individu ni, kita tengok pada keuangan, kita lihat kepada emosi. Adakah emosi kita sejahtera? Stabil. Okay? Dan emosi ini sangat penting untuk kita sejahterakan. Betul. Kalau kita pergi sekolah, emosi kita tak stabil. Betul. Jadi orang lain pun positif tapi kita jadi negatif sebab kita emosi kita tak stabil. Betul. Kemudian yang kedua, iaitu contoh dia fizikal kita. Kalau kita tak sihat, kalau fizikal kita tidak sihat, jadi ia akan mewujudkan persekitaran yang tidak positif. Betul. Kita pun tak boleh nak beri yang terbaik sekiranya kita tidak berada di dalam kondisi kesihatan yang baik. Betul. Baik. So apabila individu ini dia sejahtera, maknanya dia sihat tubuh badannya, emosi dia terjaga, kemudian fizikal dia dalam keadaan yang baik. Kemudian dari segi kewangan dia, dia stabil dan juga dia boleh menguruskan keuangan dia dengan baik. Mungkin dan daripada segi mentaliti pun dari segi mentaliti juga penting juga. Bagaimana seseorang itu diri dia, bagaimana pembawakan dia, bagaimana dia melihat sekolah itu. Adakah dia melihat sekolah itu sebagai satu tempat untuk dia mencari rezeki? Bagaimana dia melihat sekolah itu satu institusi yang boleh mengembangkan bakat dia? Dan bagaimana dia melihat institusi itu, sekolah itu sebagai tempat untuk dia memberi khidmat yang terbaik untuk murid-murid, untuk sekolah dan sebagainya. Betul. Jadi untuk mendapatkan sekumpulan insan-insan yang mewujudkan ataupun sama-sama mencipta persekitaran positif, pastinya bermula daripada individu yang membawa sikap yang baik. Jadi sikap yang bagaimana yang kita perlukan untuk kita gunakan kepada penciptaan persekitaran positif ini?
sikap seseorang individu itu, yang pertama sekali adalah, yang paling penting adalah mindsetting dia. Bagaimanakah dia meletakkan pemikiran dia terhadap sesuatu perkara. Kalau dia melihat tugas sebagai seorang guru itu adalah satu tugas yang yang perlukan pengorbanan, yang perlukan effort ataupun kesungguhan untuk develop murid-murid. Dan apabila dia melihat perkara ini sebagai satu yang penting, sudah pasti dia akan melihat kepada apakah sikap-sikap yang perlu ada. Contohnya dia pergi ke sekolah, kemudian dia pakai berpakaian kemas, kemudian berinteraksi dengan semua orang dan bersikap positif dan ikhlas yang paling penting. Keikhlasan kita untuk kita memberikan pendidikan kepada anak-anak, murid kita. Orang-orang sebegini saya rasa disenangi. Bila kita lihat seseorang macam kemasnya dia, berperwatakan baik dan positif, kita pun rasa suka nak mendekati dan berkawan dengan orang sebegitu. Jadi daripada aspek psikologi pula, apa yang kita perlu lakukan oleh guru-guru khususnya untuk kita cipta persekitaran positif di sekolah? Itu yang saya tekankan tadi, iaitu bahawa kita perlu perlu sentiasa positif yang pertama. Positif iaitu kita meletakkan dalam hati kita, dalam minda kita bahawa ini adalah proses untuk kita kerjaya kita, pertumbuhan kerjaya kita. Dan fungsinya kita jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang guru. Selain daripada itu, dalam aspek yang lain, iaitu bagaimanakah komunikasi itu sangat penting. Bagaimana kita berinteraksi, kita bercakap, gaya percakapan kita. Menyampaikan maklumat kepada orang. Menyampaikan maklumat, bagaimana kita membentuk kepribadian kita. Orang kata penampilan kita. Adakah penampilan kita adalah penampilan yang orang kata disenangi? Juga. Dan bagaimanakah gaya percakapan kita, body language kita, semua ini memainkan penting untuk mewujudkan rasa senang pada orang melihat kita, rasa senang untuk orang berkomunikasi dengan kita. Dan itu akan mewujudkan persekitaran yang positif. Itu sangat-sangat penting untuk kita ambil input daripada apa yang telah dikongsikan. Memandangkan, tengok jam tu, cemburu betul masa dengan kita. Saya nak tanya Cik Azizi, bagaimana harapan Cik Azizi kepada mungkin warga sekolah secara ringkasnya untuk kita mencipta persekitaran positif di sekolah? Harapan saya, individu itu, seorang individu, seorang guru itu, dia perlu bermula dari dari individu. Dan ia perlu dikembangkan di dalam persekitaran sekolah. Harapan saya, kita boleh mewujudkan satu persekitaran yang positif, satu persekitaran yang membina. Bila kita datang sekolah, kita akan rasa kita membina keupayaan kita, membina potensi kita. Bukan sekadar kita membina potensi murid-murid kita, tapi kita membina potensi diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita bekerja adalah untuk membina potensi kita. Bukan sekadar kita memenuhi waktu kerja kita. Bukan hanya kita pergi kerja untuk kita ambil gaji kita. Tapi kita hadir ke tempat kerja untuk membina potensi diri kita. Sudah pasti ada cabaran-cabaran dia. Sudah pasti ada banyak perkara yang akan mengganggu-gugat kita punya emosi dan sebagainya. Dan apabila kita kita mampu untuk berfikir dan juga bertindak dengan cara yang baik, kita boleh boleh capai orang kata yang dikatakan ini sebagai persekitaran yang positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Azizi yang sudi berkongsi dengan kita. Semoga kita mendapatkan input-input yang berguna untuk kita aplikasikan mungkin di sekolah. Bagi mereka yang berada di organisasi lain pun boleh juga ambil apa yang telah kita bicarakan pada hari ini. Encik Azizi, saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Encik Azizi bin Lamat yang merupakan penolong setiausaha kanan bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Penonton Didik TV KPM, orang kata sesuailah dengan elemen sekolahku sejahtera yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin kita boleh tengok apa yang ada di dalam elemen-elemen sejahtera yang dilaungkan itu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.
Didik TV KPM.